mimpi yang lain ya saya fokus salah satu dulu kali. Mungkin saya pengen inginnya ya ingin mencapai reach to so many people as I can. Itu cita-cita yang besar sekali sebenarnya. But first Norway and then Indonesia. Dari situ kayaknya saya akan tahu bagaimana what's next step. With a love like that, no turning back, no. Take my heart as a token. It's no use to me. I don't need it, it's broken. Wisnu Witono Adi, pemuda kelahiran Jakarta 9 September 1983 ini, pernah mengharumkan nama Indonesia dalam ajang pencarian bakat Norwegian Idol. Saat itu Wisnu satu-satunya finalis dari Asia yang berhasil masuk hingga putaran final Norwegian Idol tahun 2006 silam. Di kota Oslo, Norwegia, Wisnu berjuang menjadi idola Norwegia. Waktu itu saya ikut tahun 2006. Saya waktu itu lagi kerja di sebagai hairdresser di salon. Terus setelah saya ngirim aplikasi itu, saya terpanggil. Nah setelah dipanggil itu, saya kan kaget. Terus saya orang Asia gitu sendiri, saya sempet inilah, sempet grogi. Mengadu nasib dengan mengasah bakat yang selama ini terpendam, Wisnu berhasil mengalahkan ribuan pesaingnya yang mayoritas warga Norwegia. Saya masuk, terus saya nyanyikan lagunya yang saya bawa, terus kata mereka, ya kamu lolos gitu latihannya. Terus dari situ ya jalannya dengan sendirinya. Saya sama sekali nggak nyangka gitu loh bisa sampai sejauh itu gitu. Tapi terus alhamdulillah mereka ini aja gitu, kamu masuk, kamu terus aja apa namanya kami dukung gitu. Sadar memiliki kualitas suara yang bagus dalam bernyanyi, ditambah modal nekat serta dukungan dari berbagai pihak, mendorong Wisnu untuk terus maju. Keluarga saya langsung. Ibu ada ibu saya, adik saya yang suka ini ikut nonton lah. Apa namanya misalnya ini kan saya juga dapat tiket yang saya bisa bagi-bagi kan. Nah saya suka bagi ke ibu saya, adik saya, ada yang suka buat teman-teman. Dan juga ibu dubes dari yang waktu itu ada, ya ibu dubes seri yang waktu itu ada di Norwegia sempat mendukung sekali, sampai ikut nonton, terus dia juga ikut apa namanya menyebarkan lah berita ke orang-orang itu. Ini SMS dari orang Indonesia ikut Norwegia ada gitu katanya. Jadi saya dapat dukungan alhamdulillah dan dari beberapa orang gitu yang menyebarkan ya. Teman-teman kerja juga yang lagi hairdresser tuh semuanya lagi langsung bilang ke customer mereka, nih kita punya ada anak di sini ikut Norwegia ada, kamu harus SMS gitulah. Tapi saya dapat dukungan terbesar dari keluarga. Lagu-lagu yang dinyanyikan Wisnu tidak hanya lagu berbahasa Inggris, tetapi juga lagu lokal Norwegia. Meski kalah, tetapi Wisnu menjadi tenar di Norwegia. With a love like that, no turning.